Oke, para teletanku. Jadi hari ini gue mau main Final Fantasy ke-9 yang remake. Jadi kita akan lihat satu persatu ya, untuk remake kali ini tuh bener-bener sangat berbeda. Tapi gue baru bisa mainin sekarang, gak tahu ya kapan listingnya. Gue sempat baca katanya sih Oktober 2024, tapi beneran enggak. Atau aku salah info, aku juga nggak tahu. Jadi gua nggak mau berargumentasi tepat di tanggal itu karena di memory project ini masih kondisi demo. So langsung aja kita akan langsung mulai untuk permainan di bagian memory project Final Fantasy ke-9 remake. Nah, oke. Diawalin dari Garnet, guys. Gimana ya wajahnya ya? Kok jelek? Kok jelek? Kok jelek, guys? Gak masuk sih, gak masuk menurut gue. Tapi 3D banget ya. Ini dia karakter utama kita, Vivi. Wow, lukisannya persis banget di gamenya, kayak game-game zaman sekarang, guys. Google keren banget, swear. Ini lagi story kan. Kapalnya Zidane. Kapalnya Tantalus. Welcome. Cool banget ya ampun. Rasanya pengen banget mainin ini game. Moga aja bisa. Ada rezeki, pengen banget nih gua beliin. Oh my god, openingnya sekarang ini lagi opening, guys, lagi opening kayak gini, gimana coba. Oke, masukin kota plus toysnya langsung kayak gini. Udah mulai kontrol? Oke. Okay. Gila. Sudutnya dari bawah. Lu lihat tadi, guys. Bisa ngomong, cuk. Keren. After all, watching paint dry can be such a tough act to follow. I didn't know watching paint dry can be so entertaining. Maybe I should do that next. Pipinya juga bisa ngomong dong. Wih, dapat itemnya kayak gitu hilang. Ini lagi muter di awal kota kan? Tetunya ataupun patungnya pun bisa diajak ngobrol, bisa lari, guys. Gila, kok kubunya. Widih, ini siapa nih? Baby Kokobo diambil. Mugelnya penjaga ya. Wah, asik nih buat pembelajaran orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Udah voice-nya juga Inggris, translate-nya Inggris, lebih dominan banget, cool banget.
Alban George. Oke, kita lanjut ke dalam ya, dalam kota. Wah. Sorry. Why you? Which way you going? Sorry. Sorry. Suaranya Vivi. Aku langsung fantastik. Kayak di film-film, guys. Keren, 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 keren. Ngelujut, lanjut lurus kan. Oke, dapat potion. Moogle plusi, apa sih? Bukan patung kan? Nih, kameranya gua arahin nih. No, tempat baru guys. Dulu kan gak ada ini. Kita tinggal lurus-lurus saja kan. Tapi di sini ada tempat kayak ke kirinya. Oke. Wow. Hippol. Apa itu? Kita ke arah mana? Ter. Oke, kita lurus. Wih, ada orang tengah-ngah. Jangan ngobrol lah. Woi, butuh bekerja. Butuh stamina. Kenapa kau tidak berhenti berlari? Ini dari bawah lo kameranya lo tadi. Wah, antidotnya kayak gitu, guys. Dimana ada bentuk seperti item ya? Ada mic. Oh. Hey, Moogle. Chestnya gede banget. Item drop di bawah juga ada. Chestnya juga ada. Sedangkan petanya Zidan termasuk besar banget. Gimana coba? Berasa pengen banget nih nyobain. Cool man. I love it, I love it, I love it. Memory project. Oh, Forgotten Richard's Diary. Nih. Kamera dari bawah Castle Crown. Keren. Ini dragonnya ataupun summonnya kayak gimana? Battlenya gimana juga nih? Soalnya ini lagi demo. Ajak ngobrol dulu. Ticketmaster, halo Pak D. So tiket. What's this? There is something odd about this ticket. It's another fake. I've seen so many today. Masih sama? No. Garis ceritanya sama. Don't cry. I know how you must feel. Here, I'll give you these. Kamu ngasih apa, Ticketmaster? Oh, Goblin Card. Fake Card. Skeleton Card. Dapat 3 kartu yang bisa untuk kita mainin juga. Oke, Black Magic Point Head Boy. Namanya masih kayak gitu, belum VIP guys. Tapi ada versi fokus dan juga item loh. Mogelnya banyak banget. HP-nya cuma 60 loh. MP-nya cuma 48. Wow, jumbo kaktuar plus sih. Apa itu patungnya? Keren banget. Kita muter ke arah sini. Jadi pengen ngerasa dengerin terus gitu. Urus lagi yuk bang.
Wah, ada chest. Widih, tutorial buka cuy. Oh my gosh. Wing? Sayap? Ya ada orang, ngapain lo? Oh. Terusnya aku memberitahu dia. Brandy the Merchant. Ikan apa ini? Ikan yang bawa rokok. Gokil banget, swear. Ya, ya, oke. Kita mulai ya, lompat tali dimulai. Yus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allah. Lanjut lagi lah. Tapi keren banget loh bentuknya. Wah, ini tempat in, tempat untuk kita tidur. Tanya dulu. We are currently hosting the upper echelons of society, including the venerated Regent Cid Fabul the Ninth, the revered Princess Garnet, and... Okay. Oh, just yanking your chain, kid. Inn's emptier than a beggar's banquet. Second floor, first room on the right. It's yours. Almost at him. Ya, kita naik dulu. Ting 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 ting. Wah, tutorial tidur cuy. Jalannya lucu loh. Bisa jalan, bisa lari. Yang biasanya lari terus. Apa ini? Thornberry plushy. Oke, kita keluar. Wow, berganti malam. Tadi kan siang tuh. Ini bentuknya saat malam hari. Perubahan. Tutup tuh tukang bakulnya. Ada jamnya juga. Wow, patung sang legendari. Apa? Ruby? Apa yang harus aku lakukan sekarang ya? Ada lentera jatuh. Yang tukang lari-larinya juga udah hilang. Apa ini? Biarinlah. Itu kayaknya yang tadi. To believe that I want to be your canary can captivate us as much as the original. Oh, ini nih. Nih, si babi. If it doesn't, we'll at least have a splendid evening. Kok babi? Kuda Nil ya? Malam bucu. Apa ini? Oke, Master Lulbok. Banyak banget item-item yang bisa untuk kita jelajahin ternyata. Item is number one. Oke, dapat gold sama airdrop. Wih, nyobain lompat ternyata bisa juga cuy. Oke, nicely. Di sini gua ngeliatin ada chest. Ambil dulu. Tara, dapat plano sheet. Tera tema. Tema jadi ada buat ganti lagu dong.
lagunya di Tera. Dua bulan, guys. Warna merah dan warna putih. Dua planet ya. Terlalu overpower nih. Main piano dong gue. Oke, di sini bisa mainin nih. Cok, bentuknya pipi. Kocak asli, Google dateng gini temenin. Wow, keren ini sih, kelihatan menakutkan nih. Under the start, wadi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 d
Thank you udah nemenin gue. Cool man, I love it, I love it. Oh my god, Josh Gandos, comeback lah, maybe later ya, next time buat aja, mau gajah gak? Ya udah otomatis lah kena hak cipta. Mau ngecilin suara kayak gimana coba? Ini kita ngarah ke sini. Wah, ini storyline nih. That should do for now. It's been a long day. Okay. Akhirnya selesai. I'm stuck working late while my wife's getting all fancy for the play. Marah-marah dia gara-gara istrinya. Hey, you. Shrimp. Shrimp. You're the one with the phony ticket, ain't you? I saw the guy tell you it was fake. Yeah. It's fake. I'll let you see the show if you become my lackey. Well, Napa? What do you say? Napa? Well, I don't know if that's such a good idea. Great! Now for your first assignment. Okay. For a second. You go stand over there and see if anyone's coming. Okay, aku akan nunggu di sana ya. Siapa? Aman? Aman. Clear. All right. Engage according to mission parameters. Mission parameter. Widih, ngangkat tangga, cu. Kita lurus, lanjut. Wah, ada tikus liwat loh. Se-original gitu, tikus liwat, coy. Oke, dapat chest. Bank card apa? Oke, dapat gold. Wah, bentukannya. Oh, nggak punya rumah dia. Apa? Terlalu banyak minum. Wah, bentuknya kayak blank, cuy. Immortal and cursed, in slumber I lie, transforming, avenging, as shadows pass by. Who am I? Ngomong-ngomong sendiri, habis itu nanya lah aku siapa? Kocak. Wah, itu seberang jalan yang biasanya kita naik kapal. Ternyata sekarang dibentuk kayak gini. Oh my gosh. Dari lautan. Marlboro pulsi. Kalau diambil itemnya juga ikutan menghilang. Wah, ini tempat kapalnya. Sebanyak ini kah? Bisa nggak? Bisa, cok. Alright, dapat General Beatrix card. Ini bisa kepleset enggak ya? Lah, terjun di danau gitu loh. Bah ini. Wow. Kita masuk ke
katedral ataupun gereja. Sorry. Hey, Slitzin. Ini ada chest nih. Oh my god, bisa muter. Ada Moogle juga. Ada kunci mansion. Wah, pasti teka-tekinya lebih banyak banget sih untuk game ini. The next level nih. Next level. Bakalan rame banget projectnya ini. Suka banget offline lagi. Serius? Thank you. Dapat boneka Behemoth. Karakternya mungkul. Oke, kita naik langsung, cuy. Just across the rooftops and up over the castle wall. Come on. Serius? Tapi kan Vivi takut. Oh my god. Let me guess. You're afraid of heights, aren't you? Hey, just think about how awesome the play will be once we make it across. You made it this far, kid. Okay. Right. Those privileged Trino nobles. It ain't fair how they get all those tickets. They should go to others like us. Oh yeah. I don't know your name. Oh yeah. Oh, folks. My name is Vivi. You got a funny name. Pleased to meet you. Oh. Udah mulai, cuy. Welcome to Kembang Api Fireball. Oh my god. Selesai. Selesai. Oh. Keren coy, project leadernya dan either kreatif direktornya Cam, lalu animation directionnya Ayan, art direction dan either juga. Oh my god, keren banget suwer. Wah, nyenengin banget ya untuk main game ini. Dinantikan banget sih untuk Memoria Project. Tetap lagu song ciri khasnya itu selalu ada. Tapi karakternya kita bisa untuk lihat coy. Tiga dimensi banget, realistis ya, hampir realistis. Aku pengen. Aduh, the next level nih. Komputernya benar-benar harus upgrade ini. Keren. Thank you Memory Project. Kamu motivasiku banget. I love you so much. Nah, jadi mungkin segitu aja ya untuk video kali ini tentang permainan in-game di bagian Final Fantasy ke-9 Remix Memoria Project. Jangan lupa bahagia. See you next time. Salam, bye-bye. Thank you ya yang udah traktir. Oh my god, cool man. I love it. Wah, nggak bisa di skip. Wow, tapi karakter-karakternya ini loh yang gue suka gitu. Gue ngeliatin satu-satu. The Power of Princess Garnet. Iya, si Moogle. Para patung-patungers, ibu Kokobo. Nih kita bisa lihat special thanks VFX 3D lighting technical original Square Shop Square Enix Memory and Project Unreal Engine.
Welcome to the Amazing Daily, Amazing the Project. First time I know the versi realistis. Ini lebih dari Final Fantasy ke-7. Pasti. Nicely.